Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in amma ba'du. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian kita sekarang kita akan membahas tentang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika kita mengagungkan Allah, kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ta'dhima abdamallah artinya mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah tamu kita da'i ila Allah Al Habib Faleh bin Yahya Mauladawila saya takallam an hadzal mawdu' wa ilaihi falyatafaddal alhamdulillah nahmaduhu ala ni'amihi kulliha ونصلي ونسلم على معلمنا ومرشدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين اما بعد يقول ربنا سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب <S yaitu Allah> Allah Subhanahu wa ta'ala wa man yu'adhimu sya'air Allah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala maka sesungguhnya syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala di antara setakwa-takwanya hati Syiar Allah maksud بها هي العلامات الذي امرنا الله بها وعظمها syiar-nya Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu tanda-tanda yang dimaksud di sini adalah apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azzamah Allah Subhanahu wa taala wa ajallaha sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min a'zami huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara dan bahkan seagung-agung fiatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi besar Muhammad. Wa wa allah dan di antara syiar Allah adalah masjid masjid wa wa allah. dan setiap perintah perintah yang datang dari Allah itu adalah syiar-syiar keagungan Allah wa setiap larangan larangan yang harus dijauhi itu adalah syiar-syiar keagungan Allah subhanahu wa taala قال yang diungkapkan barang siapa yang mengagungkan urusan-urusan tersebut apa yang telah tadi disebutkan fa innaha min taqwal qulub maka sesungguhnya syiar-syiar tersebut itu di antara setakwa-takwa hati lam yaqul taqwal jawarih qulub di sini Allah berfirman tidak mengatakan setakwa-takwa anggota tubuh tapi Allah berfirman ada berfirman di sini di antara setakwa-takwanya hati karena Allah subhanahu wa ta'ala amarana أن نعبد الله وأن نأخذ هذا الدين بتعظيم. karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memegang agama ini dengan penuh pengagungan dan penuh dengan khusyuk dalam mengambil keikhlasan dalam beragama ini. wa dalam pengagungan dan betul-betul ada satu perasaan untuk betul berada tampil dalam agama tersebut. Wa hadhihi al-umur mahallaha al Dan ini urusan-urusan bagaimana kita mengagungkan apa yang telah diagungkan oleh Allah itu tempatnya ada seluruhnya di dalam hati. Allah Oleh karena itu yang dalam diungkapkan dalam sabda baginda Rasulullah sesungguhnya Allah tidak memandang kepada amal perbuatan kita tapi yang Allah pandang itu adalah hati. Hatta ad-din sampai agama secara menyeluruh. La mungkin insan an nudkhil insan ad-din wa yutabbiq Din, muqtana, tidak bakal mungkin seseorang bisa masuk dalam keagungan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala ini Islam, kemudian dia tidak merasa masuk dalam keagungan tersebut. Kalau Allah, la ikraha fid din. Yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tidak ada paksaan dalam beragama. al al-mahabbah. Ah ini, ini semuanya di bina ini semuanya dijadikan pola pondasi dasarnya itu dengan merasa karena merasa cukup. Wa asab al fi hadz zaman qillat al Karena kita lihat berapa banyak musibah yang diderita oleh umat-umat yang ada di alam dunia ini itu semuanya karena mereka tidak ada pengagungan kepada agama. Yaudzil wajibat min al salat wa ghairha dia mendirikan sholat, kemudian dia melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Men ta tanpa ada pengagungan. Men masyair, Tidak ada perasaan untuk usyuk, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa rindu. Wa ma, adat. Seakan-akan dia mengangkat dan meng 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 mengungkapkan itu semuanya seakan-akan itu adalah adat kebiasaan. Allah subhanahu wa ta'ala amarana anu Padahal Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita bagaimana kita bisa mengagungkan agamanya Allah ini. ala Nahj. Dan para Sahabatlah yang berada di dalam perilaku dalam mengagungkan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dakhla Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu waktu baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk. Ala binti Fatimah. Kepada putrinya yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra.

eh uh, ibaratnya mengerok sampai hilang tuh eh uh, sakit-sakit pusing, sakit apa sakit, eh uh, apa namanya uh, pusing kepala dan sebagainya. Walai kun bimadhar thayyib dan tidak terlihat dengan tampilan yang baik. Fagala laha si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadha ya Fatimah?" Mujin ketika itu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa ini wahai Fatimah?" "Wa ma da'ilidzak?" Dan apa yang ada seperti ini kondisi seperti ini dirham yang hatta ghair idha kan fi awsakhi uqad kalau misalnya kira-kira itu dirham kalau misalnya kira-kira kotor dibuang galat ya rasulullah inni urid an atasaddaq bih ya rasulullah sesungguhnya aku mau bersedekah dengan dirham yang ada ini wa anni a'rif min kalamik anna sadaqa tuudha fi yadillah qabla an fi yadil faqir karena Aku paham tentang sabda engkau ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sedekah itu ada di tangannya Allah Subhanahu wa taala sebelum ada di tangan saya al dirham fi ibadah kemudian sayyidatuna Fatimah mengagungkan menghormati dirham tersebut karena dirham tersebut mau dijadikan sedekah wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Dakhala al-masjid li yusalli. Satu waktu masuk ke masjid untuk salat. Fa indama kharaj min al-masjid, ketika keluar dari masjid, ra'a rajul mughsha 'alayh. Ketika itu baginda Rasulullah melihat ada seseorang itu dalam keadaan pingsan. Wa an-nas hawlah. Ketika itu orang-orang berada di sekitar beliau. Fagala annahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma bal ar-rajul?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Kenapa orang tersebut dalam keadaan pingsan. Galu rajul kana indahu Yang orang tersebut mempunyai onta. Kemudian ketika mulai masuk salat. Wa kana bi'ajala min amrih. Kemudian. Kana fi'ajala min amrih. cepat karena ada urusannya. Kemudian ketika itu lupa untuk mengikat onta tersebut. Ketika keluar dari solat kemudian orang tersebut tidak menjumpai ontaknya. Ketika itu orang tersebut dalam keadaan duka nestapa akhirnya dalam duka nestapanya akhirnya pingsan. nabi sallallahu alaihi Kemudian Nabi bersabda, Aku pikir dia tidak mendapatkan takbiratul ihram eh toto pingsan gara-gara kehilangan onta fatihah rajul ainaif agar ya Rasulullah muda kemudian... kemudian ketika itu orang yang dalam keadaan pingsan langsung membuka kedua matanya kemudian saling link tak saking takutnya akhirnya berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Apakah luputnya takbiratul ihram itu lebih istimewa daripada kehilangan nontak Bal khairu min ad-dunya ibl. Bahkan dalam sabda Rasulullah, luputnya kita mendapatkan salat berjamaah takbiratul ihram dengan imam itu lebih dahsyat daripada seluruh dunia hilang. Yurid an nabi, mal huwa alladhi yu'azzam? Nah, ketika ini baginda Rasulullah menghendaki apa sih sesuatu yang memang harus diagungkan. Walam wa dzakara nabi sallallahu alaihi wasallam ruknan arkan rukn wa takbiratul ihram. Dan

Kalau misalnya kira-kira imam sudah takbiratul ihram kita masih berlama-lama sampai imam akhirnya membaca surah dan sebagainya akhirnya kalau istimewaan untuk mendapatkan berdekatan takbiratul ihram dengan imam akhirnya luput sudah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi 40 yawm dalam sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi barang siapa yang orang yang salat 40 hari jama'atan Secara berjemaah la tafutu takbiratul ihram yang tidak pernah luput satu pun dari takbiratul ihram makmum kepada sang imam fu'tiya bara'atan kemudian dia bakal diberikan dua kebebasan bara'a minan nar wa bara'a minan nifaq bebas dari neraka dan kemudian bebas dari kemunafikan Atiyya wa ja'izah kabirah Ini adalah pemberian yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba tersebut. Beri, yaitu, beri yaitu bebas dia dari kemunafikan. Wa Bahkan mereka para sahabat dengan iman yang sangat tinggi. Takut sekali kalau misalnya mereka dijadikan oleh Allah sebagai orang munafik. Karena Sayyidina Umar berkata biati ila ee, Hudaifah. Satu waktu Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada Sayyidina Hudzaifah al-Yamani. Dia qulla hal Allah kat hal ana min al-munafiqin? Apakah orang munafik itu beriman? Yakhsha an yakun munafiq. Khawatir kalau dirinya adalah munafik. Wa anta ida 'azzamta hadhi wa adraktaha barait min al nifaq Engkau ketika engkau agungkan takbiratul ihram dengan imam selalu engkau bakal lepas dari sifat kemunafikan. Engkau juga bakal terbebaskan dari api neraka. haluna Bagaimana keadaan kita? Untuk mengagungkan apa yang sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Karena segala sesuatu yang kita tidak agungkan maka Allah bakal memberikan bala dan musibah kepada kita. Fajalana Allah. Kemudian pada akhirnya kita mengagungkan sesuatu yang tidak diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'azzim syai' min ad-dunya. Kita agungkan dunia. Gadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man man 'azzama ghaniyan li ghina, man 'azzama, barang siapa yang mengagungkan orang kaya lantaran kekayaannya, dahabath thulathaini." Zahabatul Sadi ini maka hilang dua per tiga agamanya. Kan maksud ta'zim leysa li'annau muslim atau li'annau salih. Yang seharusnya, yang seharusnya seorang muslim yang diagungkan dia seorang muslim. Dia orang salih bukan mengagungkan dunianya. Wa kullana naga' fi Yang bisa jadi na'udhu billah min dhalik kita bisa melakukan seperti itu ya Allah. Nah, Allah ni'afiyana. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan afiat kepada kita sekalian.

Mudah-mudahan apa yang telah diungkapkan oleh Al Habib Saleh tadi memberikan manfaat besar kepada kita dan menjadikan diri kita untuk selalu mengagungkan apa yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian dari kami saudara sekalian yang berkah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.